Oke, guys, balik lagi bersama saya Agil Prayoga. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menghilangkan notifikasi atau memblokir notifikasi yang muncul dari aplikasi Chrome. Nah, mungkin kalian habis browsing, nah di situ kalian tidak sengaja klik sesuatu dan kemudian di situ tiba-tiba muncul iklan yang menurut kalian spam. Nah, di situ kalian menurut kalian itu mengganggu sekali, guys, ya. Oke, untuk cara menghilangkannya sendiri, kalian langsung aja klik aplikasi Chrome. Nah, kemudian setelah kalian buka, kita pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Nah, setelah itu kita pilih step. Nah, untuk di bagian sini kita langsung aja gulir ke bawah. Kita cari menu setelan situs. Nih, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan atau beberapa menu. Kalian bisa pilih aja, ada dua pilihan. Di sini yang pertama kita pilih notifikasi. Nah, oke, di sini ada beberapa website yang mungkin di sini sering mengirim iklan atau yang membuat spam iklan di HP kita yang muncul di bagian beranda kita ini. Nah, untuk cara menghilangkannya sendiri, kalian bisa langsung aja pilih nih notifikasi ini kalian hilangkan nih. Oke, setelah kalian nonaktifkan, kita keluar aja. Nah, setelah itu di bagian selanjutnya kita pilih di paling bawah yaitu iklan. Nah, seperti ini. Nah, kalau iklan kalian ini masih aktif seperti ini, nah di situ kalian bisa langsung aja nonaktifkan. Nanti di situ iklan yang muncul atau yang